Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya anak ketiga dari tiga bersaudara. Biasanya sih kalau di rumah paling dekat tuh sama ibu. Semuanya diceritain sama ibu dari masalah sekolah sampai naksir sama cewek. Saya juga biasa ikut lomba-lomba, diantaranya lomba mengaji, menyanyi, dan sampai sepak bola. Dan alhamdulillah semuanya dapat piala. Saya sangat yakin insya Allah besok saya akan mendapatkan golden ticket dari ketiga dewan juri. Ibu, Bapak, Ferry minta doanya supaya besok Ferry bisa lolos dari audisi Dangdut Akademi 3 Indonesia. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Heriawan, biasa dipanggil Ferry. Pekerjaan profesi pelajar. Perkenalkan saya. Bagus ya, santun sekali. Oke, silakan nyanyi yang bagus. Muskurani kiva jatum ho gungunani kiva jatum ho jia jaina 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 ore piare. Cukup, tolong artiin pakai bahasa Indonesia. Ih, lagi enak-enak lihat. Baru nih penyanyi sekian kota, baru dia yang bikin aku. Ya udah, jangan terlalu cuma enaknya aja. Dia harus tahu artinya lagi apa. Lagi nikmatin. Translitin. Gak ngerti aja bisa merinding. Gitu ya? Gimana kalau ngerti? Jadi gini, nyanyi itu bukan hanya sekedar bernyanyi, tapi kita harus paham. What the story that song? You understand? No. Emang kamu apa menurutmu, apa itu yang dirimu ngomongin? Ya, itulah. Maksudnya kita harus paham apa itu isi lagunya itu. Tapi lagu bisa jadi bahasa universal loh. Kita enggak ngerti tapi bisa mempersatukan kita. Itu. Saya enggak kenal dia tapi ngerti. Saya bisa jatuh cinta sama dia. Tapi kalau bisa juga kita tahu kan artinya ya, apa. Ya, boleh. Oke, sekarang saya minta nih ya. Ini enggak lagu di request dari kamu, ini lagu dari saya karena saya tertarik dengan suara Anda. Tolong Anda nyanyikan lagu judulnya Tabir Kepalsuan dari ref dikit aja. Wahai burung duta suara, dendangkan lagu untuknya tentang cinta, agar hirau akan hatiku yang lara. Cukup, cukup. Ketinggian, kasihan. Saya gak mau ngerusak suara kamu. Kamu tuh masih peralihan vokalnya. Lagunya Mansyur S, judulnya Air Mata Perkawinan. Belum kawin bang, gak tahu deh Diana lagu-lagu begitu. Masa kagak tahu? Di dangdut udah berapa tahun? Baru pertama. Baru Hah? Berapa? Pertama kali. Baru ya tahun Allah ini? Ya Robby. Kok bisa hebat itu sih suaranya? Tapi hebat loh suaranya. India oke. Okay. Dirimu? Belum tentu orang nyanyi India dangdut bagus. Makanya ini kan sekarang suruh yang dia hafal. Bang Haji udah berapa lama di dangdut? Berapa 20 tahun? Tahun? Aduh 20 tahun kok gini aja ya suaranya. Dia baru tahun loh, ini. Loh bukan, maksudnya perbendaharaannya loh Teh. Oh saya pikir suaranya. Ya udah deh saya pengen suara kamu dia. Kamu gak tahu ya. Lagu itu? Udah deh yang lain aja yang lain. Yang suaranya bagus? Udah denger, aku pengen denger suara yang anu. Kamu tahu lagu Pokoknya Joget? Enggak tahu. Pokoknya Joget. Kamu jujur sekali ya. Enggak tahu. Saya butuh loh kan penyanyi yang jujur sebelum. Hey, Pokoknya Joget apalagi Ratu Hatiku. Iya. Pokoknya Jogetnya enggak tahu. Belum tentu kamu tahu lagu Ratu Hatiku, lagu aku. Iya, tahu. Ya kan berarti dia emang kekinian anak sekarang. Oh, masih mending enggak hafal. Oh, Pokoknya Joget bisa kenal, kenal tapi enggak hafal. Tapi enggak hafal. Iya, tahu enggak tapi. Pokoknya Joget kan 2 tahun lalu ya, okay. Mas Nur. Pokoknya Joget tahu. Tahu tapi enggak hafal. Tahu enggak hafal ya. Oke, okay, lagu slow-nya saya minta lagu baca. Seneng ya? Dan saya juga sekian kota, saya di DA3 baru sama kamu, bulu tangan saya berdiri. Kalau saya, suara kamu bagus.
Tapi saya takutnya dia jadi enak sombong nanti, Bang. Kamu itu terlalu berani mencoba sesuatu yang kamu belum kira-kira nggak bisa gitu. Seperti nadanya kamu minta tinggi, kamu minta itu seolah-olah kamu tahu nada, seolah-olah kamu tahu notasi gitu. Padahal belum menguasai secara suara kamu boleh bagus, secara nada kamu boleh tahu. Terus gimana, Bang? Aku yes. Sampean? Jangan sombong ya. Jangan sombong. Yes. Yes 3 untuk kamu. Kenapa sayang? Kenapa nangis? Kamu bahagia? Tenang? Kenapa nangis? Malah. Mau disampaikan? Kenapa nangis? Kenapa? Saking bahagianya jadi nangis. Rafli, asal Goa. Umurnya yang masih belia tidak menjadi penghalang untuk memberikan yang terbaik. Dan terima kasih banyak karena orang tua saya sendiri bisa meraih golden ticket ini. Terima kasih.